Warga berlarian mengejar giliran pertama mendapatkan vaksin COVID-19 di Polres Tuban, Jawa Timur. Mereka juga rela berdesak-desakan untuk mendapatkan jatah vaksin gratis. Sejak Senin pagi, masyarakat berlomba datang ke Polres Tuban untuk mengikuti vaksinasi massal COVID-19 yang diadakan Polri. Mereka berlarian demi mendapatkan antrean awal vaksin gratis. Bahkan membuat antrean panjang hingga meluber ke trotoar Jalan Raya Pantura, Surabaya, Semarang. Sehingga kerumunan tanpa jaga jarak pun tak bisa terhindarkan. Hal ini dikhawatirkan berpotensi menimbulkan klaster COVID-19 baru. Meski begitu, tenaga kesehatan Polri melayani satu persatu masyarakat yang mengikuti vaksinasi. Khusus hari ini, Polres Tuban menyediakan 1.500 dosis vaksin gratis. Ini demi masyarakat Tuban bersama. Tapi saya selaku Kabupaten meminta kepada masyarakat yang antri untuk vaksin harus tertib. Harus tertib. Kita lihat bersama masuk Polres sesuai dengan protokol kesehatan semua. Menggunakan masker, jaga jarak, dan sebagainya. Polres Tuban menyediakan 300 dosis vaksin gratis saat jam kerja dan ditargetkan vaksinasi massal akan rampung pada Agustus mendatang. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.